hari ini kami semua menyerahkan kembali ke pesantren Nurul Hikmah ini untuk mengikuti kegiatan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya IPM 13 LPG. Saat ini saya berada di Ponpes Nurul Ikhlas yang beradakan di alamatnya di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Banyumargo, Kabupaten Tulungagung, Lampung, Indonesia. Yang mana pada hari Sabtu kemarin ya, mulai hari Sabtu Minggu, yang mana santrinya pada pulang. Masalahnya apa, dan hari ini Senin tuh anak-anak santri di sini, mau yang dari SD, yang SMP dan yang SMA ya, sudah mulai belajar seperti biasa, guys. Dan itu sebagian itu adalah orang tuanya yang baru saja mengantar putra dan putrinya, dan itu adalah guru-gurunya, guys. Dan ini situasi saat ini. Dan ada juga tuh di belakang saya, ini memang mana sudah mulai mengantar putrinya untuk belajar kembali seperti biasa di pondok ini, guys ya. Oke, ini informasi saya hari ini. Saya IPM 13 LPG, jangan lupa bantu dan subscribe-nya. Nanti kita akan klarifikasi kepada pastinya Pak Kyainya ya, guys ya. Oke, ikutin terus. Yang menjadi satu ya, Pak, selalu. Kami semua menyerahkan kembali ke
pesantren Nurul Hikmah ini untuk mengikuti kegiatan belajar mengaji bersama. Dan mohon maaf untuk Bapak Yai kemarin tidak pamit meminta surat izin untuk putri kami. Kami hanya membawa pulang itu saja karena mendengarkan isu-isu yang tidak jelas, kami semuanya bingung. Jadi dengan semuanya kami membawa pulang putri kami semua. Untuk saat ini bagaimana, Pak? Untuk saat ini alhamdulillah sudah kami pulangkan untuk mengikuti belajar mengajar rutinitas di pesantren Nurul Ikhlas kembali, yang alhamdulillah sudah belajar kembali. Harapannya? Harapannya ke depan ini semoga kita semua berdoa pesantren Nurul Ikhlas ini akan kokoh dan kuat, semangat dari santri dewan semuanya pimpinannya. Kami harapkan semakin maju lagi ke depannya, semakin kuat dan kokoh. Gak ada yang tahu. Jadi kami itu hanya mendengar dari teman-teman itu di pesantren ini ramai, bar dan bertaburan. Kami semuanya panik. Jadi seberapa kemarin? Kapan orang sudah sore? Ya kemarin. Jadi mulai dari jam 4 sore sampai jam 2 malam itu masih banyak yang dan inilah situasi hari ini, itu hari Senin ya.